Assalamualaikum, halo semua. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang menyetujui persyaratan baru untuk tetap mengikuti program partner YouTube dan mulai meraih penghasilan dari iklan. Nah, untuk kebijakan kali ini akan lebih menguntungkan bagi YouTuber semua. Nah, caranya gimana? Dalam YouTube Studio, kita akan diperlihatkan tulisan seperti ini ya. Kemudian kita tinjau dan setujui nantinya. Seperti apa? Kita langsung klik saja. Oke, seperti ini, yaitu tinjau persyaratan yang diperbarui. Nah, adapun persyaratan ini ada dua langkah yang harus kita setujui ya. Dan ini berbatas waktu sampai 10 Juli 2023. Kalau tidak disetujui, maka monetisasi kita akan dicabut oleh YouTube. Oke. Langsung saja kita klik tinjau untuk langkah pertama ya, karena ada dua langkah, kita ke langkah pertama dulu. Nah, seperti ini ketentuan program mitra YouTube yang terbaru ya. Bisa dilihat, dibaca, dipahami dulu teman-teman. Tidak begitu banyak, tapi cukup menjadi persyaratan yang harus kita setujui dan harus kita kirim nantinya ya. Nah, jika dirasa teman-teman sudah cukup membaca tinjauan persyaratan dasar ini, silakan langsung diklik setujui ya, atau diconteng bagian bawah dari persyaratan dasar ini. Ya, kita conteng atau kita checklist. Ya, saya menyetujui persyaratan dasar ini. Kita checklist aja, kemudian klik setuju. Nah, langkah pertama disetujui, kemudian kita menuju ke langkah kedua. Kita tinjau. Nah, ini dia tinjauan persyaratan halaman tonton ya. Yaitu modul monetisasi halaman tonton. Ada ini singkat ya, persyaratannya singkat di sini. Nanti kita juga langsung checklist aja kalau sudah dipahami ya. Checklist saya menyetujui persyaratan halaman tonton. Kita checklist aja. Kemudian setuju. Nah, untuk langkah 1 dan 2 sudah, kemudian kita kirim. Oke, diaktifkan sekarang. Mulai dapatkan penghasilan dari iklan Vidshop. Aktifkan sekarang. Aktifkan. Ya, terakhir kita aktifkan saja teman-teman. Sekali lagi, paling akhir ya. Kita tinjau persyaratan Vidshop juga. Kemudian kita checklist, saya menyetujui persyaratan Vidshop. Oke. Dan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Februari ya 2023. Baik, sekian. Terima kasih teman-teman. Semoga menjadi pencerahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.